Nama aku Muhammad Hafiz Hanan bin Abdul Ghaffar. Aku anak sulung dari 7 adik-beradik. Ayah aku telah meninggal dunia sejak aku berusia 3 tahun lagi. Jadinya, akulah yang menjadi tulang belakang dalam keluarga aku. Aku tak pandai dan keputusan SPM aku juga taklah sehebat seperti rakan-rakan aku yang lain. Tapi, aku tetap berusaha untuk bantu ibu aku mencari duit demi sesuap nasi untuk adik-beradik aku yang lain. Macam-macam jenis pekerjaan yang aku lakukan, walaupun terpaksa menjaga tandas demi mendapat hasil duit yang halal. Tapi, tiba satu hari, aku solat di sebuah masjid sesudah aku melakukan pekerjaan. Sesudah aku menunaikan kewajipan, aku mengangkat tangan untuk memohon hajat. Sedang aku berdoa, aku teringat akan kejadian yang berlaku pada diri aku di sebuah surau. Tentang sekumpulan remaja yang sedang membincangkan tentang masalah umat. Aku sangat bangga kerana masih ada lagi remaja yang memikirkan masalah yang berlaku dalam umat kita hari ini. Namun, dalam perbualan mereka, ada sesuatu perkara yang membuatkan aku rasa ia berkaitan dalam hidup aku. Jadinya, aku bagi ruang masa kepada diri aku untuk mendengar apa yang mereka bincangkan dalam perbualan mereka. Eh, apa ni? Horor? Eh, korang tahu tak apa itu horor? Horor, seperti yang mana yang aku tahulah, yang ustaz aku cakap kat aku, horor ni ada dua bahagian. Satu, horor ringan. Satu lagi, horor berat. Horor ringan ni, horor yang kita selalu guna dalam kehidupan seharian kita bila berurusan dengan orang. Lagipun, horor ringan ni adalah horor yang dimaafkan. Manakala, horor berat ni pula adalah horor yang boleh membawa kepada keburukan. Horor berat ni macam tak digalakkan sangat lah. Contoh horor ringan ialah kita pergi ke kedai untuk beli buah durian. Jadi kita tak tahu isi buah durian itu sudah masak ataupun belum masak. Jadi terpaksalah kita beli buah durian itu dalam keadaan kita tak tahu isinya sudah masak ataupun belum masak. Contoh horor berat ialah apabila kita masuk pertandingan. Setiap pertandingan pasti ada jurang penyertaannya. Horor berat terjadi apabila jurang pertandingan itu kita bagi kepada usaha dan usaha menggunakan duit tersebut untuk membeli hadiah kepada para pemenang sahaja. Itu tidak boleh kerana dilarang di dalam Islam. Sepatutnya duit pertandingan itu digunakan untuk memberi manfaat kepada semua pemain. Orang faham tak? Dalam Aksi mendengar perbualan mereka, aku hampir pasti memang benar apa yang dibicarakan itu ada kaitan dengan kisah hidupku. Aku sangat sedih kerana perbuatan yang aku rasakan halal itu sebenarnya mengundang kepada yang dilarang dalam Islam. Sedangkan bagiku ia adalah perkara biasa. Aku tidak menafikan wang yang diperoleh itu tidak cukup untuk menanggung adik-beradik. Malah menyebabkan hati aku bertambah gelisah. Jadinya aku berhajat untuk berjumpa seorang ustaz untuk mendapatkan sedikit nasihat dan kepastian atas perbuatan yang aku pernah lakukan. Dalam Aksi mendengar perbualan mereka, aku hampir pasti memang benar apa yang dibicarakan itu ada kaitan dengan kisah hidupku. Aku sangat sedih
kerana perbuatan yang aku rasakan halal itu sebenarnya mengundang kepada yang dilarang dalam Islam. Sedangkan bagiku ia adalah perkara biasa. Jadinya aku berhajat untuk berjumpa seorang ustaz untuk mendapatkan sedikit nasihat dan kepastian atas perbuatan yang aku pernah lakukan dalam hidupku ini. Sedang aku berjumpa dengan seorang ustaz, aku mengadu segala perkara yang aku dengar dari mereka kerana aku takut disebabkan perbuatan aku itu adalah punca segala kegelisahan pada hati aku. Aku berharap agar ustaz dapat membantu aku dalam menyelesaikan masalah yang aku hadapi dalam diri. Jadi berbalik kepada perkara yang kamu ceritakan kepada ustaz tadi, kamu masuk tandas dan kamu rasa kamu hanya bayar 20 sen. Tapi kenapa kita katakan waror tu waror ringan? Sebab okey, kamu masuk tandas tapi kamu hanya bayar 20 sen. Dan dia tak nyatakan spesifikasi bila mana kamu masuk tandas, kamu hanya boleh pakai air banyak ni, kamu hanya boleh duduk dalam tandas selama-lama ni. Jadi benda ni kita katakan dah berlaku dalam masyarakat kita, dah perkara yang biasa. Jadi ini yang kita katakan waror ringan, sebab tak ada mana-mana pihak pun yang rugi. Hatta kamu masuk tandas, kamu hanya bayar 20 sen, tapi kamu boleh duduk selama mana yang kamu nak. Jadi ini yang kamu kena faham dalam waror ringan. Dan waror ringan ni kita maafkan dalam Islam. Okay, macam ustaz cakap, maksud waror tu sendiri, waror tu perkara yang ketidakpastian, ketidakjelasan. Dan pertaruhan dan perjudian ni juga dia termasuk dalam bahagian waror, iaitu waror yang sangat berat, yang waror yang dilarang dalam Islam. Sebagai contoh, macam kamu ceritakan tadi, kamu ada membuat satu perjanjian dengan sahabat kamu. Contohnya, kamu memilih pasukan A dan kawan kamu memilih pasukan B. Contoh pasukan A menang dalam perlawanan dan kamu mengatakan kepada kawan kamu, seandainya pasukan pilihan kamu menang, dia terpaksa belanja kamu. Jadi perkara tu termasuk dalam waror berat sebab kita tak pasti yang mana akan berlaku. Sama ada boleh jadi pasukan kamu menang atau pasukan sahabat kamu menang. Jadi bila berlaku pertaruhan ni macam ni, kita katakan dia waror berat sebab kita tak ada kepastian sama ada benda tu akan berlaku ataupun tidak. Dan seandainya benda tu berlaku, dia akan merugikan salah satu pihak. Jadi jenis waror ni lah yang dilarang dalam Islam, yang kamu kena faham juga. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini seorang pendosa, ya Allah. Aku ini seorang ahli maksiat, ya Allah. Aku ini seorang manusia yang hina, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Dosa besar dan dosa kecilku, ya Allah. Layakkah aku menjadi hamba-Mu, ya Allah, sedangkan sudah banyak dosa yang pernah aku lakukan kepada-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau sesekali tayangkan kesilapan diriku di akhirat kelak, ya Allah. Jangan Kau dedahkan sesekali kehilafan diriku kepada manusia, ya Allah. Sesungguhnya aku malu dengan kesilapan diriku, ya Allah. Adakah kerana dosa ini membuatkan aku kehilangan rahmat-Mu, ya Allah? Adakah kerana dosa ini juga aku semakin jauh dengan-Mu, ya Allah? Adakah kerana dosa ini juga Kau tidak memandang diriku, wahai Allah? Maka Kau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku.
Ya Allah, terimalah kembali diriku ini, ya Allah. Kau terimalah kembali diriku ini sebagai hamba-Mu, ya Allah. Kau bimbinglah diriku ini, ya Allah. Kau tunjukkanlah, kau pimpinlah diriku ini ke jalan yang diredha-Mu, ya Allah. Sesungguhnya aku ini manusia yang lemah, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.